Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian tak lupa salawat beriring salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Sidang jamaah Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa tinggal beberapa hari lagi lamanya kita akan dikunjungi tamu yang begitu agung, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak bertemu dengan bulan Ramadan senantiasa mengingatkan kaum muslimin pada saat itu tentang keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Pertanyaannya, untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang memberikan kepada para sahabat informasi terkait dengan keutamaan bulan Ramadan agar kaum muslimin pada saat itu dan juga kita pada hari ini memiliki motivasi yang kuat untuk memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita tatkala kita hendak bertemu dengan bulan Ramadan? Yang pertama, tentu saja kita semestinya merasa bahagia, merasa senang tatkala Allah kembali mempertemukan kita dengan tamu agung ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat ke-58, yang di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya maka hendaklah kalian bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semua itu lebih baik dari apa yang dimiliki oleh orang kafir pada hari ini. Pertanyaannya, bahagia yang seperti apa? Tidak semua bahagia baik, karena kebahagiaan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan atas dasar iman. Jadi kan pekan senang ronoh nak tamang bulan puasa, karena misu bulan puasa tamang kanto je tilat wo baga bo wo wai bulan puasa yang hana bak bulan lain na bak bulan puasa urung abih mekat mandum timun wah nahinan dua bulan puasa hana lemang nahinan mandum nahinan bulan puasa na THR bulan puasa pre segala macam. Jadi bukan itu yang membuat kita itu senang. Tapi orang beriman itu senang bertemu dengan bulan Ramadan karena mereka merasa masih punya kesempatan. Masih Allah berikan kepada mereka peluang untuk melipat gandakan nilai-nilai amal soleh mereka. Mereka bahagia karena Allah masih memberikan kepada mereka peluang untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senang karena pada bulan itu Allah masih membuka pintu taubat kepada kita. Itulah yang membuat seharusnya kita senang. Jadi bukan perkara dunia yang membuat kita senang bertemu dengan bulan Ramadan. Misalnya meet home, nabajai baru dan lain sebagainya. Ada THR dan lain sebagainya. Tapi kita yang sudah dewasa hendaknya tidak sama kebahagiaan yang kita rasa dengan anak-anak kecil. Kemudian kenapa kita harus senang atas rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena kita pada hari ini hidup, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam, itu semua atas rahmat Allah, atas kasih sayang Allah. Dan nanti ujungnya dengan rahmat Allah itu pula kita masuk dalam syurga.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat bahwa tidak ada satupun manusia masuk ke dalam syurga disebabkan amal yang mereka kerjakan. Kemudian sahabat bertanya, lantas karena apa wahai Rasulullah? Semua yang Allah kehendaki masuk ke dalam syurga itu semua atas rahmatnya, atas kasih sayangnya. Lantas bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang kalian kerjakan. Dan banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka balasan bagi mereka adalah syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan mereka kekal di dalamnya menikmati segala kenikmatan yang ada di dalam syurga. Kenapa Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan kita masuk syurga atas amal kebaikan kita, sementara Rasulullah mengatakan bukan atas amal soleh kita? Bahkan dikatakan pada zaman dulu ada seorang ahli ibadah yang dia sudah beribadah 500 tahun lamanya. 500 tahun Pak beribadah. Dan kemudian tatkala Allah wafatkan, Allah perintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke dalam syurga karena rahmatnya. Orang ini kemudian dalam tanda kutip protes. Karena amalku wahai Allah. Engkau memasukkan aku ke dalam syurga karena amalku wahai Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Baik, kalau karena amalmu mari kita timbang." Ditimbang ibadahnya selama 500 tahun, ternyata nilai dari ibadah dia selama 500 tahun hanya cukup untuk menutupi nikmat satu bola mata. Mannya 500 tahun ibadah Pak, tanya. Mau muhan roh 500 tahun. Ibadat belum. Yang golam nama saja hilia. Mungkin tanya. Tambah ngelam syurga karena amal soleh. Apakah ini bertentangan? Bukan. Maksudnya di sini adalah andai saja manusia ini melakukan amal soleh sebagaimana ahli ibadah tadi, maka semua amal soleh yang dikerjakan manusia itu tidak cukup, tidak cukup untuk diganti dengan syurga. Ilustrasi sederhananya begini Pak. Ada di antara bapak-bapak, Allah berikan karunia rezeki yang lapang sehingga katakanlah bisa membeli rumah harganya 1 miliar. Kira-kira pernah enggak? Kalau yang pernah beli rumah 1 miliar, pertanyaannya pernah enggak sedekah selama masih hidup 1 miliar? Atau kita yang punya rumah harganya 300 juta, pernah enggak kita bersedekah 300 juta selama hidup kita? Jarang yang mengatakan pernah. Kita beli rumah di dunia saja, kalau uang enggak cukup, enggak dapat rumah itu. Rumah di dunia 1 miliar, mungkin tanya sedekah 10 ribu euro, merumpok rumah di surga. Rumah di surga itu jauh lebih mahal dibandingkan rumah di dunia. Artinya kalau dikumpulkan uang yang kita infakkan selama kita hidup diganti sama rumah dalam surga, rumah dalam surga itu lengkap Pak. Misalnya tak pedang rumah di dunia, nyan payah tablo lom TV, tablo lom kulkas, tablo lom lemari, tablo lom tempat tak minta darah baru, ide lengkap semuanya. Tak cukup Pak. Dengan jumlah sujud kita, dan kemudian kita minta dengan jumlah sujud kita selama kita hidup di dunia diganti dengan syurga Allah, sejatinya tak cukup. Itu belum lagi kita lihat dosa kita, belum kita lihat kualitas ibadah kita. Jadi sebenarnya kalau dikatakan kasih sayang Allah itu dibandingkan dengan adilnya Allah, jauh lebih besar kasih sayang Allah. Sehingga dengan infak yang ala kadar, dengan sujud yang jarang itu, dengan puasa yang mungkin setahun sekali, masih memungkinkan Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Walaupun kalau dihitung-hitung hansip, itulah maksud Allah memasukkan kita ke dalam syurga kelak karena rahmatnya, karena kasih sayangnya. Kalau main adilnya Allah tidak cukup. Yang 500 tahun beribadah saja cuma cukup untuk mengganti nikmat satu bola mata, apalagi kita.
Makanya kasih sayang Allah itu luar biasa. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah peperangan, setelah perang itu selesai, kalau enggak perang Bani Nadir, perang Bani Mustalik seingat saya. Selesai perang, ada seorang perempuan yang menjadi tawanan perang. Saat itu sang perempuan ini baru menyadari anaknya enggak ada lagi. Mana anak saya? Yang masih digendong itu, masih menyusui. Paniklah si ibu ini. Dia cari ke sana kemari, di mana anak saya yang masih bayi itu. Akhirnya ketemu, dia peluk, akhirnya dia susui. Rasulullah dan para sahabat melihat ibu ini, dan kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kira-kira menurut kalian ibu itu tega enggak melemparkan anaknya ke dalam api? Sahabat menjawab, enggak mungkin tega wahai Rasulullah. Kehilangan anaknya saja dia sudah panik. Sekarang kita lihat dengan penuh kasih sayang dia menyusui anaknya. Enggak mungkin ibu seperti ini tega melemparkan anaknya ke dalam api. Tahukah kalian sesungguhnya kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah Allah menganugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan inilah Allah melipat gandakan. Ada Lailatul Qadar di sana. Jadi Allah itu membantu kita supaya cukup beli rumah di surga, supaya cukup membeli kenikmatan di surga. Amalnya cuma segini, tapi dengan kuasa Allah, Allah lipat gandakan. Bahkan bisa sampai dilipat gandakan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kasih sayang. Dan Rasulullah kemudian mengatakan lagi bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi. Pada bulan itu Allah menutup pintu-pintu neraka, Allah buka pintu-pintu syurga, Allah belenggu syaitan-syaitan yang membangkang. Di dalamnya Allah sembunyikan, Allah letakkan satu malam yang nilainya khairum min alfi syahr. Setiap amal soleh yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah pada bulan itu Allah lipat gandakan. Begitulah Rasulullah SAW mengabarkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Itulah kemudian mengapa kita dianjurkan ketika mau masuk bulan Ramadan ada perasaan bahagia. Bahagia atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jangan lupa. Nah, ini dia poin pentingnya yang kedua ini sebenarnya. Selain kita merasa bahagia, kita juga seharusnya merasa waspada. Waspada. Mengapa kita harus waspada, Pak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengaminkan doa malaikat Jibril. Sering kita dengar, Pak, nanti ketika awal Ramadan biasanya. Tapi saya cepat menyampaikan ini agar ada persiapan bagi kita bersama. Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Amin yang pertama atas doa Jibril alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, celakalah. Kalimatnya celaka. Siapa yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril alaihi salam? Orang yang kepadanya masih diberikan Ramadan, tapi setelah Ramadan selesai dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Celaka, kata Jibril. Amin, kata Rasulullah. Didoakan oleh malaikat yang paling mulia, diaminkan oleh manusia yang paling mulia. Nyan hana padawa, Pak. 100% makbul. Sekali lagi, celaka bagi orang-orang yang kepadanya masih diberikan kesempatan masuk bulan Ramadan, selesai Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Kenapa didoakan celaka oleh malaikat Jibril? Karena pada bulan itu Allah membuka pintu ampunan. Amalan siang dan malam balasannya ampunan. Sering nanti kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu siang hari.
Malam harinya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amalan di siang hari berpuasa, ampunan Allah. Bangun melaksanakan solat di malam harinya, ampunan Allah. Nanti di malam Lailatul Qadar, man qama fi Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi bulan Ramadan itu Allah obral ampunan. Tapi anehnya Allah sudah buka pintu ampunan yang begitu luas, dia enggak diampuni. Bukan karena Allah enggak mengampuni, dia enggak minta ampun. Bukan saja dia tidak minta ampun, dia tidak mengerjakan amalan-amalan yang balasannya ampunan Allah. Celaka ini orang. Sudah dibuka pintu ampunan, dia enggak masuk ke dalam pintu itu. Jadi yang masalahnya dia enggak mau masuk. Masalahnya bukan enggak diampuni, dia enggak mau minta. Betul-betul celaka. Ditambah lagi di bulan Ramadan ini makna pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, syaitan dibelenggu, artinya apa? Allah mudahkan kita untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Jadi salah satu musuh manusia itu syaitan dibelenggu. Jadi satu-satunya musuh siapa? Hawa kita, hawa nafsu kita. Itu yang enggak mungkin dibelenggu. Siapa yang belenggu? Kita. Karena hawa nafsu ini ada di dalam tubuh kita. Syaitan itu Allah belenggu. Nah, sekarang urusan hawa nafsu urusan kamu, karena itu ada di tubuh kamu, ada di dalam jiwa kamu. Nah, sudah semudah itu Allah buat syaitan dibelenggu, amal soleh dilipat gandakan, bahkan bisa melebihi 1000 bulan, diberkahi lagi, tak beramal juga. Syaitan sudah tidak ada, masih malas. Nah, itu dia. Syaitan kadikat, syaitan bingung. Tanya mentang kadikat oleh Allah, mentang buat apa ke peluk. Ambil biar manusia. Jadi ibaratnya kalau main tanding-tandingan, Allah Subhanahu wa taala itu sudah berpihak 100% kepada kita. Ibaratnya kalau kita main bola, Pak. Wasit itu sudah memihak kita. Biasanya 11 lawan 11, sekarang kita 11 orang 9. Kita ada penjaga gawang, dia enggak boleh ada yang jaga gawang. Kita boleh gatok main orang, dia enggak boleh gatok kita. Kalah juga, Pak, kan bodoh kali dibilang orang. Nah, begitulah kurang lebih. Di bulan Ramadan sudah dilipat gandakan, syaitan sudah dibelenggu dan lain sebagainya, tetap enggak bisa beramal soleh. Celaka kata Rasulullah. Nah, yang paling ironi, syaitan sudah diikat, selesai Ramadan kita bukan menjadi manusia bertakwa, tapi menjadi ikhwanasyayatin. Ini yang paling celaka lagi. Mengapa bisa selesai Ramadan kita menjadi saudara-saudara syaitan? Ini yang menjadi persoalan. Karena apa? Karena kita belum memahami maksud dari ibadah puasa. Kita hanya memahami ibadah puasa itu waktu imsak sampai azan maghrib itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan seksual, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Nyan menteng, sip. Selebihnya, padahal ada perkara-perkara yang juga penting di sana. Salah satunya apa? Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita? Pertanyaannya, apakah pada waktu siang kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Semua orang merasakan bisa. Tapi sebenarnya di mana ujian mengendalikan hawa nafsu itu, Pak? Bukan di siang hari. Karena mau kita lapar pun, mau kita haus pun, hanjut apa jauh. Gerah dah itu, Pak Nasir. Hanjut JPI danyo. Dosa besar. Kapan ujian mengendalikan hawa nafsu itu? Ketika berbuka dan sahur. Disinilah banyak orang yang gugur dalam bab
pendidikan Ramadan. Lantas di mana hubungannya setelah Ramadan selesai dia justru menjadi saudaranya syaitan, sementara ketika Ramadan syaitan dibelenggu? Betapa banyak pada hari ini orang di bulan Ramadan justru berlaku mubazir. Nyotip-tip-tun lagi. Perhatikan bagaimana di bulan Ramadan seharusnya makanan kita berkurang, seharusnya uang yang keluar itu menurun, pengeluaran menurun. Justru di bulan Ramadan pengeluaran membengkak. Kalau hari-hari biasa sebulan cukup 2 juta setengah, Ramadan ada aja 5 juta, hansip 2 juta setengah. Kenapa? Nggak bisa mengendalikan hawa nafsu, khususnya di waktu berbuka. Kenapa dikatakan ujian hawa nafsu bukan di siang hari? Itu tadi dia, karena kita nggak bisa makan. Sama seperti hakikatnya, yang harus bersabar itu bukan orang miskin. Orang kaya juga harus bersabar. Orang miskin ada muhetak nak blo moto, hanapeng, kata sabar-sabar mendang. Hawa kali beli mobil, uang tidak ada, sabar-sabar aja. Tapi orang kaya, dia harus menahan. Kenapa dia bisa beli? Tapi kemudian dia berpikir, perlu enggak? Nah. Kita juga begitu, Pak. Boleh makan apa saja ketika azan berkumandang. Tapi disitulah kita mengontrol hawa nafsu kita. Dan disitulah kemudian kita menyadari, Pak, sebelum buka puasa tiba, sepertinya kita adalah orang yang mau makan semuanya. Long kadu dah nyong, karak si puluh jum long, hana apa jogu? Mi calu jut, mandum jut. Ketika lihat air putih, saya perlu air putih. Ketika lihat air tebu, perlu air tebu. Ketika lihat es teler, perlu es teler. Ketika air campur, perlu es campur. Lemang semuanya. Kita merasa saya butuh. Dan karena saya sudah lapar ini, saya butuh makanan banyak itu. Kapan kita baru menyadari, Pak? Ketika masuk tegukan air pertama. Disitulah kita menyadari semua yang kita beli tadi itu gak sanggup kita makan. Akhirnya, Pak, coba tanya sama bapak-bapak yang mengut sampah, yang mengumpulkan sampah pada waktu pagi di bulan Ramadan, sampah apa yang paling banyak, Pak? Sampah makanan sisa. Siapa yang buang makanan itu, Pak? Orang yang berpuasa. Kenapa dia beli? Karena dia merasa mau dia makan semuanya pada waktu maghrib. Kapan dia sadar dia gak bisa makan? Setelah buka puasa. Malam hari ha'ilelum. Kolaknya ha'ilelum. Yang micalunya ha'ilelum. Semua ha'ilelum. Sementara besok gak bisa simpan lagi. Buang. Tapi anehnya hari kedua berulang lagi. Jam 6, duk dah lom. Kok kami calu penuhnya? Kok kan? Semalamnya sadar lagi, Pak. Buang lagi. Hari ketiga merasa lapar lagi. Malamnya sadar lagi. Besok pagi buang lagi. Terus seperti itu. Allah mengatakan, Inna mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Orang yang mubadzir itu bukan sohibnya syaitan, Pak. Saudaranya syaitan. Siapa yang menjadi saudaranya syaitan pada bulan Ramadan itu? Orang yang berpuasa. Jadi jangan GR kita. Begitu satu Syawal bertakwa insyaallah. Lagi bayi ban lahir. Nyan lepluhuro nyan but, Pak. Jam 6 sore beli apa yang mau. Jam 10 malam buang yang tadi kita beli. Besok berulang lagi. Celaka. Begitu juga sahur, Pak. Jadi kalau berbuka kita merasa penting makan semua karena kita sudah 10 jam lebih berpuasa, sahur juga begitu. Harus saya makan banyak nih karena bentar lagi tidak makan. Padahal Rasulullah, Pak, menyuruh kita sahur itu, coba cari di kitab-kitab, tanya sama tengku-tengku, tanya sama guru-guru kita, ada enggak Rasulullah menyuruh kita bangun sahur supaya besok kuat puasa? Ada? Enggak ada kalimatnya begitu. Disuruh kita bangun sahur untuk mengambil keberkahan dari waktu sahur. Perhatikan bagaimana sahur Nabi. Nah, lagi tanya, gabu, Pak.
ambil nasi sebanyaknya, masak apa yang ada dan lain sebagainya. Bahkan biasa sejak kecil dah dulu, begitu sirena imsak berbunyi, nya melek-lek dengan sirenanya. Glug 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 glug. Bentar sirena, ah, bunyi bunyi glug 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 glug. Seolah-olah merasa semakin banyak kita makan, semakin banyak kita minum, semakin kuat siang harinya. Kenyataannya, leuh subuh dengut. Gara-gara banyak makan, bahkan na'udzubillah waktu sahur itu ada cobaan, Pak. Televisi lawaknya lawak je, takalanya lo. Hilang berkah kita. Kita bangun sahur memang, tapi hilang berkah. Dari mana kita tahu sahur kita tadi itu berkah atau tidak? Lihat siang harinya. Misal lo tengah dengan jaga, hana berkah. Pakai hana but, tengah tak lo. Kan bulan puasa kan ibadah. Mohon maaf Pak, saya tidak temu hadis itu Pak. Coba tanya sama guru-guru yang lain. Setahu saya hadisnya palsu. Saking palsunya hadis, di kitab hadis palsu pihana. Tidur orang yang berpuasa. Karena Nabi hantam, kalau tidur itu beribadah Pak. Takala Imam Syafi'i nyambut Pak. Dua ge khatam siro Pak. Sibulun 60 ge khatam Quran. Ikna urung tengut nyan khatam dua ge hana. Kalau tidur itu ibadah, pahalanya besar. Nyan abeh dum ulama Nabi nyan tengah tu. Kenyataannya, enggak. Bahkan Rasulullah berperang. Malam harinya, bahkan mereka tu enggak tidur malam harinya. Kita hilang keberkahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran di antaranya Az-Zariyat mengatakan apa? Keutamaan waktu sahur itu memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi salah satu zikir yang utama sekali di waktu sahur itu ketika kita bangun banyak-banyak minta ampun di situ. Karena itulah ciri orang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung Ramadan masih beberapa hari lagi, maka mari kita tekadkan niat. Ramadan tahun ini jangan lagi sama dengan Ramadan yang sudah-sudah. Rasulullah itu mensedikitkan makan, Pak, hatta ketika mereka berbuka. Tadi sahur banyak makan, siangnya tidur. Buka puasa banyak makan, malam jipi. Dengar, Pak. Makanya carilah masjid-masjid yang bacaan imamnya pendek. Ya, misal panjang bacutnya kadegi yang jemaah yang pun bawa imamnya. Makanya ada anekdot di Bandar Aceh, satu ayat agak. Itu penuh masjid, Pak. Ke anak muda nak tamat SMA je Pak. Teman tanya ke 40, 50 tahun ke 50 ke puasa. Jangan lagi begitu. Pertanyaannya mengapa kita tidak bisa menikmati malam harinya dengan ibadah? Tadi kuncinya di berbuka. Ketika berbuka kita enggak bisa mengontrol hawa nafsu kita sehingga malamnya kita enggak bisa beribadah. Ketika sahur kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita, siang harinya hilang berkah, kita pun tidak bisa beribadah. Padahal kalau kita lihat waktu sahur tadi, di situ ada keutamaan untuk apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di menjelang berbuka juga ada, Pak, dan ini sering dilupakan sama kita. Nyan poh nam hurung ho. Pasar impres, pasar kota, Pak. Padahal waktu itu waktu mustajab untuk apa? Ini kalau Arab Saudi ini. Siapa yang pernah pergi umrah ke Mekah ketika menjelang buka apa yang terjadi bareng mereka menengadahkan tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya mustajab betul. Di mana kita waktu itu? Kita mencari urusan perut kita. Sementara kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, barang siapa yang siang dan malamnya memikirkan isi perutnya, maka sejatinya nilai dia itu tak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Ketika bulan puasa mulai imsak itu yang kita pikirkan, apa yang saya makan nanti ketika berbuka, maka nilai kita tidak lebih dari
apa yang keluar dari perut kita. Disinilah rahasia mengapa Imam Al-Ghazali membagi orang-orang yang berpuasa itu, Pak. Yang paling tinggi itu puasa khawasul khawas itu. Kalau orang buta sudah masuk puasa khawasul khawas itu, dia tidak berpikir, Pak, berapa jam lagi buka, berapa jam lagi buka. Dia enggak berpikir, Pak, rencana buka puasa apa saja. Nyamat baru po tujuh bengah, Pak. Karena rapatnya kan dengan ibunya. Itu nyampo tujuh itu puta buka. Itu baru dua jam kita imsa. Baru dua jam sudah pikir nanti purapat. Tapi pernahkah kita itu di rumah merapatkan bersama istri dan anak kita? Mengkondisikan rumah kita itu? Bagaimana kita bisa memperbanyak tilawah? Bagaimana kita bisa memperbanyak membagi kepada orang lain? Bagaimana kita berpikir untuk memfotokopi pahala puasa kita? Kalau hari ini uang 100 ribu itu bisa difotokopi dan berlaku fotokopinya, Pak. Hanali orang kerja, Pak, fotokopi semua itu. Bapak punya uang 3 juta bisa fotokopi 3 kali dapat 9 juta, nya enggak mau kerja lagi, Pak. Tapi siapa yang kemudian termotivasi memfotokopi pahala puasa? Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Siapa yang kemudian bisa mengkondisikan keluarganya ketika bulan Ramadan mengisi detik-detiknya dengan tilawah Al-Quran? Karena satu hurufnya diganjar 10 sama Allah. Di bulan Ramadan kalau diganjar 70 lagi berarti satu huruf 700, Pak. Misal Presiden Jokowi huronyo pegah, siapa yang baca Pancasila satu huruf 700 perak, Pak? Siapa yang sanggup baca Pancasila nih kalau dibilang satu huruf 700 perak? Semua sanggup, Pak. 1000 kali pun sanggup kita. Udah kebayang di kepala kita. 1000 kali baca Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Siga baca murumpok peng. Sertuh ribe. Man sertuh gua baca. Allah menjanjikan. Itu enggak mungkin presiden, Pak. Bangkrut negara Indonesia kalau kayak gitu. Tapi Allah pasti janji, Pak. Satu huruf 10. Di bulan Ramadan diganjar lagi, Pak. Huruf dalam Al-Quran itu ada 1 juta lebih. 1 juta lebih. Ada yang mengatakan 1.027.000 huruf dalam Al-Quran. Kalau satu hurufnya diganjar 700, Pak, bisa kita bayangkan pahala kita. Bagaimana kita bisa mengkondisikan anak dan istri kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi itu yang kita pikirkan. Belum lagi nanti puncak kita enggak bisa mengendalikan hawa nafsu kita kapan? Ketika menjelang Idul Fitri. Itu dipertontonkan kembali sama orang yang berpuasa ini bagaimana dia itu menjadi saudaranya syaitan. Sofa yang masih bagus harus diganti, gorden yang masih bagus harus diganti, yang ambal-ambalnya padahal masih bagus harus diganti, hanya untuk mempersiapkan satu hari itu satu. Di mana itu semua mempertontonkan kemubaziran. Nah, apakah mungkin, Pak? Ketika kita masih melakukan hal yang sama dari Ramadan ke Ramadan, setelah Ramadan selesai kita menjadi orang yang bertakwa? Sama sekali tidak mungkin. Selama kebiasaan kita menghadapi makanan itu di waktu berbuka dan sahur, dan tatkala kita akan menyambut Idul Fitri, masih sama seperti tahun-tahun yang sudah. Disinilah mengapa kita perlu saling mengingatkan. Mumpung Ramadan itu belum tiba di hadapan kita, tapi sudah harus kita persiapkan. Kalau pada hari ini kebanyakan manusia mempersiapkan tabungannya untuk Idul Fitri, mudik, mengganti perabot rumah. Para ulama-ulama dulu, para sahabat termasuk, mereka menabung untuk apa? Agar uang yang mereka tabung itu bisa mereka infakkan di bulan. Berbeda antara kita dengan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung Ramadan masih 20 hari lagi, mari mulai hari ini kita persiapkan diri kita, persiapkan pemahaman kita tentang hakikat dari puasa itu sendiri. Sehingga Allah berkenan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa tatkala Ramadan selesai.
selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.